Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita unboxing permainan Cubic Toys ya. Ini udah disobek, tapi masih ada sih. Ini kita beli harganya kurang lebih 25 ribuan ya, tepatnya 21-an lah. Tapi saya beliin sini. Tokonya di sini ada di link deskripsi ya. Cubic ya, seperti permainan kepelitian. Nah, silakan dibuka Nabil. Ini dia. Buka Bill. Inilah nggak mungkin. Jadi ini kita, ini tuh kayak Rubik ya, tapi model baru. Jadi bisa dibilang susah, bisa dibilang mudah ya. Kan pakai ini aja, jangan pakai itu susah. Bisa buru-buru, santai aja. Pelan-pelan, tantangan. Jadi ini juga sama, kita jangan sampai lupa ada permainan yang masih namanya Magic Ball ya. Magic Ball ya. Magic Ball ini adalah permainan bola yang bisa kita, jadi ini gini guys, ini kita mengacak ya guys ya. Coba center ya. Jadi gini, ini sebenarnya awalnya seperti ini, tersusun rapi. Ini merah, ini biru, ini hijau, kemudian ini kuning ya. Itu bisa diputar ini guys, bisa diputar. Tuh ya, bisa diputar. Lihat, ini juga hiburan kan, buat tangan-tangan yang mungkin kreatif ya. Kemudian ini bisa diputar nih, katanya bisa diputar. Cuman saya belum paham juga ini. Oh lihat ya, bisa diputar guys. Jadi birunya di sini. Nah ini biru bisa diputar lagi guys. Tuh biru bisa diputar lagi, dan ini bisa diputar lagi. Lihat guys, lihat kita putar ini ya. Tuh lihat, nah ini lihat, biru ada di merah, sekarang merah ada di biru, ini juga bisa diputar. Nah kita harus aduk ini supaya berantakan, nanti baru kita susun lagi seperti semula. Tuh kita lihat ini, tuh lihat ya. Nah ini mengasah kecerdasan juga ya, gimana caranya supaya kuning ketemu kuning, ini udah berantakan. Merah ketemu merah, biru ketemu biru, hijau ketemu hijau. Ya itu tadi, karena misalkan ini kuning ya, kuning kita geser ke sini, set. Oke ini biru, oke kita geser, kita mau nyari hijau, kita geser hijau ke sini guys. Oke ini hijau udah ketemu, kita geser biru, ini hijau biar bergabung. Oke ini udah bersama-sama hijaunya, tinggal nih kuning guys. Kuning kita geser, bisa gitu guys. Saya tadi saya salah di awal. Saya geser hijau, hijau, biru. Nah ini dia ya. Kita pindahin biru. Oke. Nah, ini kan jadi kacau kan? Ini biru. Udah. Ini yang benar, ini yang benar. Aduh, nah nggak benar kameranya guys. Jadi kita tujuannya adalah menggabungkan merah dengan merah. Ini ada hijau, kita buang hijaunya. Caranya kita posisikan seperti ini, kita putar ya, kita putar misalkan ya. Nah, ini bisa diputar nih tengahnya ya, putar ya. Terus pas tentunya ya. Nah, tadi karena ini cari merahnya ada di mana. Oh merahnya ada di sini guys, jadi saya harus posisikan merah dulu di sini. Ini susah. Nah ini merah udah ada, ini tinggal mindahin ini sebenarnya. Ini yang benar, ini yang benar, yang benar ini dulu, ini dulu, ini dulu, center dulu, ini belum selesai filmnya. Ini yang merah ini kita geser sini. Coba, iya ini dia seperti ini udah benar ini ya. Jadi merah bertemu dengan merah. Nih ini udah oke. Nah bagaimana dengan yang ini? Nah itu bagaimana dengan yang ini? Udah oke, udah hijau. Bagaimana? Nah, ini tinggal yang belum rapi yang ini. Yang biru harusnya biru semua maupun ini. Tadi kita lihat ya ini ya. Nah kita harus pindahkan ini guys, kita pindahkan. Misalkan ini kita anggap yang mau pindahin yang biru ya, kita posisikan kayak gini. Coba-coba ini kita pindahkan, misalkan biru ini. Jadi posisi gini kita putar di sini. Ini tengahnya yang bisa putar ya, tengahnya bisa putar. Hup. Tapi harus lurus sih guys. Oke oke oke. Putar dulu biar menarik. Ini juga bisa digini guys tuh. Tapi gangsing bisa juga.
tuh ya, menarik guys, di gangsing. Dan ini berhentinya lama guys, coba kita lihat. Kalau kita hitung lebih dari 10 detik ya, gak percaya, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ya sampai 30 detik lah ya kalau kita. Nah ini intinya gitu ya, kita menyusun ini. Ini yang belum tersusun rapi. Nah itu tugas mainnya itu kayak gitu. Jadi semacam Rubik, cuman model baru Rubiknya kayak gini. Ya. Oke, saya rasa ini susah gampang ya. Karena saya mau pindahin biru aja susah banget ini. Nah ini bisa tuh guys. Ini kita pindahin. Nah ini bisa berputar. Ya, silakan bermain ini ya. Caranya adalah tadi kita harus mengasah otak. Baik guys, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ini namanya Magic Ball, ada warna hitam, ada biru. Terus bisa juga mainnya gini ya, bentar gini. Ya. Dan ini berhentinya bisa sampai tadi kita hitung 26 detik lebih. Oh iya guys, ini ada talinya guys. Saya belum pakai talinya. Bisa dipakai talinya? Ya, bisa. Jadi, nah ini lihat, berhentinya lama. Jadi bukan sembarang gangsing. Kita mau ditaruh boleh. Kalau kita hitung bisa sampai 26 detik lebih berhentinya ya. Dan ini bola ini bisa diputar ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.